الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وهذا منافع في علوم في دارنا وأخرج أبو شيخ عن ابن عمر telah mengeluarkan Abu Syekh daripada Ibnu Umar fadlul waqtil awali alal akhiri ka fadlil akhirati ala dunya, keutamaan waktu yang pertama atas yang akhir seperti keutamaan akhirat atas dunia. Bagaimana perbedaan antara akhirat dengan dunia? Sangat jauh sekali. Begitu pula orang sholat di awal waktu dan di akhir waktu, sangat jauh sekali. Jadi kita kalau enggak ada urusan, usahakan supaya sholat di awal waktu berjamaah. Tapi karena Allah Ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena pangkat, bukan karena ya, selain Allah. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Jadi bukan karena yang lain-lain, bukan. Karena Allah. Wa Tirmizi riwayat Imam Tirmizi anhu daripadanya al waqtul awwalu minas salati ridwanullah wal waqtul akhiru aqullah, waktu yang pertama daripada salat adalah keridhaan Allah, waktu yang akhir adalah maaf Allah. Bagaimana tuh keridhaan Allah? Waktu yang pertama adalah keridhaan Allah. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan sholat di awal waktu, Allah ridho. Allah ridho. Dan sebaliknya kita ketika kita melakukan sholat di akhir waktu, wal waktul akhir afullah, Allah maafin. Orang kalau dimaafin, itu punya salah apa enggak? Misal orang datang belakangan ngaji, enggak apa-apa dah, maksudnya. Tapi kalau duluan salah. Jadi ada kesenangan. Ada orang ya datang ke majelis kita, dia udah sampai duluan. Guru senang enggak tuh? Senang banget. Kalau belakangan ya dimaafin. Nah, maafin, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa silakan. Ah, masih mending, masih bagus datang. Dimaafin, afu. Ayo nggak apa-apa silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bahasa dimaafin. Nah, tapi kalau yang dari awal, masya Allah, masya Allah, masya Allah, seneng. Dan yang pertama dapat ridha Allah, berarti yang kedua, yang terakhir enggak ada ridha Allah, adanya maafin Allah, maaf Allah. Jadi ridha itu mahal. Ridha itu di atas cinta. Ya, ridha di atas cinta. Cinta, udah cinta banget udah. Anak kita mecahin piring umur 5 bulan, gumpran. Apa kata kita? Siapa naruh piring di sini? Wow. Hah? Yang saya orang bukan anak yang kecil. Kenapa? Saking cintanya sama yang kecil. Saking ridhonya, itu namanya ridho. Ridho banget. Kalau dia salah dibelain. Ridho. Di atas cinta. Ridho.
Jadi kalau kita kepengen dapat ridhonya Allah, sholat di awal waktu. Kecuali kita ada urusan yang penting banget, silakan. Mutabarani an Umi Farwat, an Umi Farwat, Farwata. Riwayat Imam Tabrani daripada Umi Farwah. Ahabul amal ilallah ta'jil salatil salati li awwali waktiha. Amal-amal yang paling dicinta kepada Allah adalah mensegerakan salat bagi awal waktunya. Ya, bagi awal waktunya. Amal yang paling dicinta, segerain salat di awal waktu. Yang biasanya kita kalau pengen salat di awal waktu ada aja tuh. Ada aja tuh gangguannya. Ujiannya ada aja. Wa rawi al-Bukhari an-Zuhri qala. Telah meriwayatkan Imam Bukhari daripada Zuhri berkata beliau dakhaltu ala Anas bin Malik bin Dimashq wa huwa yabki. Faqultu ma yubkika? Faqala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi salata. Wa hadhihi salatu qad dayatu. Qala Kirmani wal muradu bi tanyiha ta'khiru 'anil waqti al-musta'ab la annahum akhrajuha an waqti abil kulliyati. Ini ada berbeda pendapat ulama. Dari Zuhri berkata beliau, dakhaltu aku pernah masuk, datang maksudnya, menemui ala Anas bin Malik, kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, ya. Hidupnya dari masih kecil 10 tahun sampai Rasul meninggal dunia, ya, 10 tahun, jadi 20 tahun beliau, ya umurnya. Ketika Rasul meninggal dunia, 10 tahun selalu bersama Rasul. Anas bin Malik dihadiahkan oleh ibundanya, ya Rasulullah, orang-orang pada haitsu maqalat, orang-orang ya pada ngasih harta kepadamu, harta yang dia miliki, saya enggak punya harta ya Rasulullah, aku hadiahkan anakku untukmu ya Rasulullah, kamu mau apa nanya silakan. Mau suruh ngapain aja silakan, biar bantu-bantuin di sini. Masya Allah. Masa kita begitu? Ada orang yang begitu, Pak. Anaknya 10 tahun. Sama emaknya, atu-atunya tuh anak. Diserahin. Ini bantuin guru aja dah. Jangan ngapa-ngapain. Bantuin guru aja, jangan kemana-mana. Ada gak begitu kira-kira orang? Sering bantu, enak aja anak gue buat bantu-bantuin lu. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Makanya Anas bin Malik jadi ulama besar. Dikatakan beliau termasuk sahabat yang paling tua, karena umurnya sampai 100 lebih. Anas bin Malik. Amr Rasul, baru umur 10 tahun. Bantu-bantu Rasul. Jadi Rasul berdakwah dan ikut terus. Makanya Anas bin Malik termasuk orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Banyak di dalam Bukhari itu hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik. Masya Allah. Jadi ketika orang tua nyari doa sama gurunya, disuruh ngapain aja. Ini Rasulullah suruh ngapain aja udah tuh. Tuh. Ketika orang tua nyari doa, suruh perintahin, suruh ngapain aja Rasulullah. Insya Allah anaknya jadi. Orang tua nyari doa. Jangan orang tuanya ngomelin gurunya. Innalillah. Celaka. Anakku di HP ini. Celaka udah gagal. Oh ada gitu-gitu nama gurunya. Iya makanya kalau masukin ya, cariin gurunya jangan sembarangan guru. Yang benar-benar guru.
yang ikhlas cari guru, Pak. Ya, buat anak kita yang ikhlas, bukannya hanya lengkap sarana prasarananya, bukan. Itu iya bagus. Tapi yang paling pokok adalah cari guru yang ikhlas. Yang ikhlas cari. Karena itu yang jadi. Ibarat teko, teko itu isinya airnya bening. Emang tekonya jelek, mulukan. Pada hitam. Dekil. Tapi dalamnya jernih. Bersih. Nah, ini dia. Nah, ambil tuh ilmu dari yang kaya begitu. Dari ulama yang kaya begitu, yang bersih. Sumbernya. Insya Allah kita minum sehat. Kita ambil ilmunya, insya Allah berkah. Jadi ambil ilmu dari mulut-mulut orang yang ilmunya berkah. Yaitu orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas, yang ikhlas. Yang enggak nyari duit. Ya. Zaman sekarang susah orang enggak nyari duit ya. Pendidikan agama yang malah mahalan sekarang. Allah ya Allah. Allahu Akbar. Apa deh ya, dari Anas bin Malik bin Dimasko, di Dimasko wa waya buki, beliau nangis Anas bin Malik. Fakultu, lalu aku berkata, aku bertanya, mayu bakika, apa yang membuat engkau menangis? Fakola, lalu beliau menjawab Anas bin Malik, la arifu syai'an bima adraktu, aku tidak mengetahui sesuatu daripada aku yang telah, daripada apa yang aku telah dapati, ila hadhi sholat, kecuali ini sholat yang aku akan dapati. Yang aku tahu ini sholat aja. Wa hadhi sholat, sedangkan ini sholat, kontohnya itu sungguh aku telah sia-siakan, katanya. Tapi ini salat aku sia-siakan. Qala Kirmani, berkata Imam Kirmani, wal muradu bi tadyiha. Ya, Kirmani ya. Sahih Bukhari juga. Kata beliau, bi tadyiha, dengan menyanyiakannya, ta'khiruha anil waqtil musta'ab. Ini menurut penafsiran beliau, ya. Ada juga bukan begini penafsirannya. Mentakhirkannya maksudnya dari waktu yang disunahkan. Berarti waktu yang disunahkan di awal waktu. Dia ngerjainnya bukan di awal waktu. La annahum akhru'a an waqtiha bil kulliyati. Bukan bahwasanya mereka mentakhirkan dia dari waktunya dengan secara keseluruhan, bukan. Ini menurut penafsiran Al-Kirmani. Ada juga enggak? Ya. Ini adalah penafsiran, maksudnya ada juga enggak ya, kata saya itu yang kemarin itu ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sa'un. Nah, ini penafsiran, ini penafsiran Anas bin Malik ya, penafsiran Anas bin Malik benar, beliau seperti ini, artinya beliau enggak lakukan salat di awal waktu gitu. Beliau lakukannya di ya, di waktu yang bukan awal. Beliau menganggap menyia-nyiakan. Kenapa begitu? Menganggap menyia-nyiakan kelasnya, kelas sahabat. Kalau kita biasa aja. Kita bukan kelas sahabat, bukan ya. Ya. Ulama bukan juga lagi. Pengikut cinta sama ulama. Ya enggak apa-apa dah. Nah, kita berusaha untuk supaya di awal waktu. Wa ruya an Aqil bin Abi Thalib. Riwayatkan daripada Aqil bin Abi Thalib. Kuntu amsi, adalah aku pernah berjalan ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faizan, maka tiba-tiba jamalun ya'du, ada unta yang lari. Hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan ia berkata, ya Rasulullah al-amana, ya Rasulullah, keadaan aman, keadaan aman. Falyalbas ya hatta jaa khalfahu arabiyyun. Ya. Maka tidak tinggal, maksudnya tidak lama kemudian, sehingga datanglah di belakang Rasul orang Arab Badui. Ja'ahu khalfahu Arabiyun. Wa ma'ahu sayfun maslulun. Bersama Arab Badui itu ada, dia pegang ya, ada pedang yang terhunus. Ya, kita kalau ada orang bawa pedang telanjang di belakang kita, gimana? Takut. Padahal bukan nin kita, nin orang di sana, takut kita. Manggil pakai pedang. Eh, sini. Iya. Yeah. Manggil pakai pedang sambil lari. Eh, sini. Allah. Hah? Bikin kabur. Bukan tungguin, bukan. Faqala an-nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madza turidu min hadzal miskin?" Apa yang hendak engkau ingini daripada orang miskin ini? Ya. Orang yang tidak berdaya ini. Orang yang tidak berdaya ini. Qala ya Rasulullah. Ia berkata, ya Rasulullah, ishtaraitu bisamanin kabirin. Ya Rasulullah, aku telah beli dia dengan harga yang banyak. Aku telah beli dia dari dengan harga yang banyak. Nih. Ya. Tadi kan begitu. Kata ya, Aqil bin Abi Thalib. Aku pernah berjalan bersama Rasul, tiba-tiba ada unta lari sehingga sampai kepada Rasul. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aman, aman. Ya Rasulullah, aman, aman, keamanan, keamanan. Minta diamanin sama Rasul. Enggak lama, datanglah di belakangnya orang Arab Badui. Ya. Yang lagi ngejar unta itu. Sambil bawa pedang. Lalu dia ngomong. Ya, lalu ya, sehingga sampai kepada Rasul. Lalu Rasul bersabda, apa yang hendak engkau lakukan daripada min hadzal miskin, daripada ini miskin. Miskin maksudnya tidak, yang tidak berdaya. Tuh sapi, onta, jamal onta. Qala ya Rasulullah, istaraitu, kata orang Arab Badui, aku udah beli dia misamanin kabirin, dengan harga yang banyak. Oleh sahwa yuti'uni, tapi dia, sedangkan dia tidak mau mentaati aku, ya Rasulullah. Jadi aku pengen tebas saja nih. Fa uridu an azbahu, maka oleh karena itu aku ingin menyembelih dia. Wa antafa'a bilahmihi, dan ya, termanfaati dengan dagingnya. Aku pengen jual aja daging ini, ya Rasulullah. Pengen potong aja dah. Aku beli harga mahal, tapi ini unta kagak nurut. Iya, kalau unta ya enggak nurut, kita potong, bisa dimakan daging. Nah, kalau orang enggak nurut gimana? Jengkel. Udah kita bantuin, apain semua, kagak nurut. Faqala an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil jamali. Nabi ngomong sama unta. Nabi bisa ngomong sama unta. Lima taksih, kenapa engkau maksiat kepadanya? Kepada tuannya tuh. Iya, tuannya. Arab Badui. Faqala ya Rasulullah,
Ya, ontanya bisa ngomong. Ya Rasulullah, lastu aksihi li, aku bukan maksiat kepadanya ya Rasulullah. Li anni lastu aqdiru alal amali, karena aku enggak mampu untuk bekerja. Aku enggak mampu untuk mengerjakan itu ya Rasulullah. Ya aku li anni lastu aqdiru alal amali, karena bahwasanya aku tidaklah, aku enggak mampu bekerja, bukan aku enggak mampu bekerja ya Rasulullah. Walakin aksihi li annal qabilata qabliyata allati anna fiha yanamuna anis salatil isya'il akhirati. Akan tapi aku maksiat kepadanya, kepada tuannya tadi, karena salat qabliyah yang aku ada padanya, dia tidur meninggalkan salat isya yang akhir, anis salatil isya'il akhir. Oleh karenanya aku enggak sholat. Masya Allah. Jadi ontanya bisa ngomong. Tuan saya, kak saya bukan enggak mau disuruh kerja sama tuan saya. Tuan saya enggak mau sembahyang. Kata ontanya begitu. Makanya saya lari. Nanti kalau ada orang bosnya kagak sembahyang, ya dia jadi anak buah kalah sama onta. Falau, ya. Ya, jangan sampai tuh. Falau ahadaka, maka jikalau ya Rasulullah, jikalau ia ikat janji kepada engkau ayyusolli al isya al akhirata, bahwa ia solat isya yang akhir, ahadtuka, aku berjanji kepada engkau ya Rasulullah, alla aksiyahu ma dumtu hayya, aku enggak akan maksiat, aku enggak maksiat kepadanya semasa aku masih hidup. Masya Allah. Kalau dia mau sholat ya Rasulullah, dia berjanji kepadamu, aku janji aku enggak maksiat sama dia. Masya Allah. Jadi rupanya binatang itu juga sholat sesuai dengan keadaan. Fa inni akhafu an yanzila alayhi, maka sesungguhnya aku takut bahwa turun kepada ya, kepada mereka adzabun minallahi azza wa jalla, azab siksaan dari Allah azza wa jalla, fa akunu fihim, sedangkan aku berada bersama mereka ya, fa akunu fihim, sedangkan aku berada pada mereka. Jadi aku takut, aku khawatir azab akan turun dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang kagak sembahyang, dan lagi turun azab aku ada di situ kena jadinya. Berarti Pak, ini kesimpulannya, orang yang kagak sembahyang bisa diturunin azab, dan kalau kita dekat situ kita bisa kena. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ahda, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji al-arabiyyah kepada orang Arab Badui, alla yatruka sholata, agar ia enggak tinggalkan salat. Janji itu. Wa sallama ila al-jamala wa raja' ila ahli, lalu Nabi menyerahkan kepada Arab Badui itu akan unta itu, lalu ia kembali kepada keluarganya. Masyaallah. Ini percakapan unta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menandakan bahwasanya ya unta itu bisa menilai orang dan juga binatang-binatang yang lain sembahyang apa kagak. Ini menjadi motivasi buat kita supaya menjaga sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab.